Okay. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Eh tak, selamat petang. Pukul 2 kan? Okay, so selamat petang kepada anda semua yang tengah menonton cikgu hari ini. So hari ini macam biasa cikgu buat FB Live untuk melakukan ulang kaji bersama-sama dengan awak semua. Awak semua kalau awak adalah calon SPM 2020, maka ini adalah topik ulang kaji daripada awak. Baru belajar ke awal tahun hari tu. Ha, kalau awak pelajar tingkatan 4, mungkin awak tak sampai lagi topik ini. Tapi kalau mungkin cikgu awak laju mengajar, mungkin dah sampai dah topik ni. Ini adalah bab 9 kalau tak silap cikgu, untuk silibus KSSM, untuk KBSM bab 1 tingkatan 5, pengangkutan ataupun transport. Okay, alright, so okay, let me just check whether frame cikgu ni betul ke tak. Alright, so bila kita bercakap tentang bab 1 pengangkutan ni ataupun untuk tingkatan 4, bab 9, okay, bab 9 atau bab 7 kalau tak silap cikgu, maafkan cikgu kalau cikgu tersalah. Alright, so untuk bab ini, apa yang awak akan belajar adalah berkaitan dengan pengangkutan. Pengangkutan apa? Pengangkutan, sistem pengangkutan yang dijalankan dalam badan kita. Sistem pengangkutan yang dijalankan dalam badan kita. Sebab remember, kita kan kena bernafas. Remember, kita kan kena makan. Remember all those things. Semua action yang kita buat tu, kita perlukan tenaga. Mana dapat tenaga tu? Daripada respirasi. Cikgu tak nak cerita pasal respirasi, cikgu nak cerita tentang pengangkutan. Alright, okay, so based on the caption yang cikgu tulis tu pun, cikgu cakap cikgu nak kaitkan dengan sesuatu kan. Nanti as we go along this chapter, nanti cikgu akan cerita apa yang cikgu nak kaitkan tu. Okay, so first thing first, cikgu mesti nak kena bagi introduction dulu. Ingat lagi tak bab satu pengangkutan ni, apa yang awak kena tahu? Cikgu nak mention tentang fungsi dulu. Fungsi pengangkutan. Alright, so fungsi transport dalam badan kita ni adalah untuk mengangkut apa? Untuk mengangkut apa? Mungkin ada yang dah jawab ke kat situ. Cikgu nak tengok. Boleh? Nak mengangkut apa? Cikgu tak dapat nak check pula kolom chat tu. But if you have any questions, just drop down there. Okay, so fungsi ada 3 fungsi. Okay, yang pertama adalah, biasalah maka ni. Okay, so yang pertama adalah untuk menghantar nutrien ke mana? Nak hantar nutrien ke dalam sel. Kita kan perlukan nutrien. Okey, selain daripada nutrien, kita perlukan apa juga? Kita juga perlukan oksigen. So basically kita perlukan nutrien dan oksigen. Okay, so nutrien dan oksigen ni akan diangkut, will be transported to the cell. Okay, to the cell. So itulah fungsi pengangkutan, fungsi transport system dalam badan kita. Okay, kita nak angkut nutrien dan juga oksigen. Bila kita bernafas, kita ambil oksigen. Bila kita hembus nafas, kita keluarkan karbon. Okay, gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida adalah salah satu bahan buangan. Maksudnya, kita nak keluarkan daripada sel. Okay? So, fungsi yang kedua adalah untuk mengangkut bahan buangan keluar daripada sel. Okay, so, yang ini nak bagi masuk. Okay? Yang kedua ni, kita nak bawa keluar. Okay, so, nak bawa keluar apa? Nak bawa keluar bahan buangan. Bahan buangan keluar daripada sel. Okey, nak angkut keluar bahan buangan keluar daripada sel. Okey, yang ketiga, fungsi yang ketiga ni semestinya penting untuk memastikan kita, kelangsungan hidup kita. Kalau kita tak ada sistem, kalau kita tak ada fungsi yang ketiga ni,
innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tak adalah. Okey, tapi betul lah. Kalau kita tak ada yang fungsi ketiga ni, dia akan mendatangkan harm pada diri kita. So what is the third function? Apa agaknya third function tu? Okey, fungsi yang ketiga adalah untuk melindungi. Melindungi siapa? Melindungi tubuh badan. Tubuh badan manusia. Okey, so kita dah tahu dah tiga fungsi utama. Tiga fungsi utama pengangkutan. Yang pertama adalah untuk mengangkut nutrien dan juga oksigen masuk ke dalam sel. Yang kedua, kita nak singkirkan. Nak singkirkan siapa? Nak singkirkan bahan buangan keluar daripada sel. Contoh macam yang ini, kita dah ambil gas oksigen, kita nak bawa keluar gas karbon dioksida. So, gas karbon dioksida adalah contoh bahan buangan. Cikgu, selain daripada tu, contohnya adalah urea. Urea contoh adalah toksin. Semua bahan yang tak diperlukan lagi oleh tubuh badan, kita nak singkirkan daripada sel. Alright, yang ketiga adalah untuk melindungi tubuh badan daripada apa? Melindungi tubuh badan daripada jangkitan ataupun penyakit. So, sistem pengangkutan ni penting untuk memastikan kita dapat bekalan yang cukup. Okay, mendapat bekalan yang cukup dan juga mengeluarkan bahan yang tak diperlukan. Okay, yang ketiga adalah untuk memastikan diri kita dapat hidup dalam keadaan sihat sejahtera. Okay, habis untuk fungsi. Kemudian kita kena tengok juga apakah komponen yang terlibat dalam pengangkutan, dalam sistem pengangkutan kita. Okay, ada tiga juga. Okay, ilustrasi dia macam ni. Okay, so kita start dengan, cikgu lukis dulu kan. So, tiga komponen yang terlibat. Okay, kalau cikgu boleh tulis juga kat sini. Nampak kan? Tiga. Okay, nampak kan? Okay, so tiga komponen yang terlibat dalam sistem pengangkutan ni adalah yang pertama sekali cikgu nak mention adalah kita ada heart ataupun jantung. So, ini adalah jantung. Okay, apa fungsi jantung? Fungsi jantung adalah untuk mengepam darah, to pump blood. Untuk mengepam darah ke mana? Untuk mengepam darah ke seluruh tubuh badan. To pump the blood to go through all the body parts ataupun all the parts of body. Okay, so dia ni mengepam. Tadi cikgu dah cakap kan, dia mengepam apa? Dia mengepam darah. So yang kat dalam ni adalah sel darah merah ataupun terbang-terbang hidup agaknya cik punya mata ni. Okay, so yang ini nama dia adalah sel darah merah. Okay, cikgu label kan. Okay, yang ini cikgu bagi dia sel darah merah ataupun mewakili darah. Okay, jantung ada, darah ada. Jantung nak pump darah pergi seluruh tubuh badan. Okey, lepas tu kita ada, mestilah kena ada laluan. Umpamanya macam sistem pengangkutan jalan raya tu kan. Kita ada bas contohnya. Okey, bas. Bas dia digerakkan oleh siapa? Bas digerakkan oleh enjin. Okey, bas tu digerakkan oleh enjin. Once enjin start, barulah bas boleh berjalan. Kemudian bas tu jalan, dia nak jalan kat mana? Mestilah dia nak jalan dekat jalan raya. Sama juga macam ini. Okey, sama juga macam yang ini. Enjin bas tadi tu cikgu umpamakan sebagai jantung. Okey, so kalau jantung berhenti berdegup, darah tak boleh nak mengalir. Sama juga kalau enjin stop, dan bas tersebut tak boleh
jalan. Okey. So bas tersebut cikgu cikgu sebagai darah sebab dia yang bergerak kan. Okey, so bila jantung dapat pam darah, darah bergerak nak lalu kok mana? Kalau bas tadi dia bergerak lalu kok jalan raya, kalau yang ini dia bergerak lalu ikut darah. Mana cikgu tulis? Okey, salur darah ataupun blood vessel. Okey, setakat ni boleh ingat lagi semua-semua ni. Okey. Cikgu tulis Kita ada heart. Dan kita ada blood. And kita ada blood vessel. Blood vessel. Okay, so far ada questions? Okay, tak ada. Okay, so ini adalah tiga komponen yang terlibat. Okay, kita ada jantung, darah dan juga salur darah. Izinkan cikgu padam ya. Okay, this is so basic. Okay. Kemudian kita nak masuk kepada yang seterusnya. Yang seterusnya tu apa? Yang seterusnya, cikgu nak cerita tentang darah. Darah. Okay, so darah kita ni, human blood ni, okay, darah ataupun blood, human blood, kita bahagikan kepada, bahagikan, dia terdiri daripada, okay, dia terdiri daripada, okay, cikgu tulis dekat sini kot sebab dekat sebelah sana tu agak sukar untuk cikgu bergerak ke sana. Okay, so darah manusia dia terbahagi kepada, yang pertama sekali adalah plasma darah. Kita dah almost there, dah nak masuk cerita yang cikgu nak cakap tu. So stay tune ya. Plasma darah. Okay. Plasma darah. Okay. So ataupun blood plasma. Cikgu cerita tentang plasma darah dulu. Okay. So plasma darah ni dia merangkumi 55% of the whole blood. 55% daripada darah adalah plasma darah. 55% daripada darah adalah plasma darah, which plasma darah ni dia terbahagi kepada beberapa komponen. Plasma darah ni dia terbahagi kepada beberapa komponen. Okey, komponen tersebut adalah, okey, komponen tersebut adalah, cikgu nak cerita yang pertama sekali kita ada air. Air. Okey, air. So air ataupun water, okey, air ni fungsi dia adalah sebagai bahan terlarut. Okey. Kalau awak belajar masa form 4 bab 4, awak tahu kan ciri-ciri air, dia adalah pelarut semester. Bermaksud dia boleh melarutkan bahan, semua jenis bahan kecuali lipid. Minyak, lemak tak boleh. Tapi air ni dia adalah pelarut semesta. Dia boleh melarutkan pelbagai jenis bahan. That's why air ni dia paling banyak ada dekat dalam badan kita. And even kalau dekat dalam blood plasma pun, 90% of blood plasma kita ni adalah air. So banyak kan? Kenapa? Sebab dia ni adalah bahan terlarut, di mana dia ni akan melarutkan, maksudnya dia akan membawa bahan, bahan terlarut seperti amino asid, nutrien yang kita dah habis, yang kita dah habis cernakan tu. Okay, so amino asid, okay, asid amino, belit-belit asid amino, glukosa. Okay, so kita ada asid amino dan juga glukosa, contoh so air ni dia akan mengangkut, sebab dia kan bahan terlarut, universal solvent. Okay, so yang kedua kita ada plasma protein. Okay, plasma protein. Singit dengan cikgu punya tulisan ni. Plasma protein. Okay, plasma protein ni, plasma protein ni dia terdiri daripada tiga pecahan lain. Okay.
Okey, so kita ada plasma protein. Plasma protein ni pula kita bahagikan kepada tiga. Tiga tersebut adalah yang pertama kita ada albumin. Kita ada albumin. Lepas tu kita ada fibrinogen. Dan yang ketiga kita ada immunoglobulins. Ada soalan cikgu tengok ni. Ada yang tanya, cikgu, kalau urat adalah salur darah ke? Salur darah yang mana? Vena ke? Arteri ke? Arteri atau kapilari? Nak tanya, apa beza kapilari dengan salur darah? Okay, so dah lala awak tanya tu cikgu jawab terus eh. Okay, so apa beza kapilari dan juga salur darah? Okay, salur darah basically dia adalah satu laluan. Kapilari pula adalah cabang-cabang yang dah dicampur-campurkan. Okey, contoh eh, cikgu bagi yang ilustrasi. Okey, cikgu saya boleh lukis ke? Okey, thank you. Ada yang jawabkan. Okey, so kalau awak tengok. Lepas tu ingat tak ada rajah macam ni? Okay, ingat tak ada rajah macam ni dekat dalam awak punya buku? Okay, lepas tu dia ada macam ni. Okay, alright. Okay, so ini adalah kapilari. Kapilari darah. Yang mana dia akan menghubungkan salur darah arteri dan juga salur darah vena. Yang ini adalah arteri, yang ini adalah vena. Okey? Kat mana arteriol? Dekat sini. This part adalah arteriol. Okay, yang ini nama dia venule. Mana cikgu nak tulis? Venule. Okay, dah faham struktur dia? Dah faham eh? Okay. Alright, so apa cikgu ada kat sini? Okay, so basically plasma protein kita. Okay, plasma protein. Okay, plasma protein yang terletak dekat dalam plasma darah ni, dia terdiri daripada albumin, fibrinogen dan juga immunoglobulin. So ketiga-tiga ni ada fungsi dia yang tersendiri. Untuk albumin, fungsi dia adalah untuk keseimbangan osmosis darah. Albumin ni juga sebenarnya, interesting facts, awak boleh tengok albumin ni, dia ada dekat telur ayam. Ha, telur ayam, bila awak pecahkan telur tu kan, awak crackkan telur tu, lepas tu nanti kan ada egg yolk dengan egg whites tu. So egg white tu sebenarnya adalah albumin. So kalau nak tengok albumin dengan mata kasar awak, tengoklah telur ayam tu, alright? Okay, so fibrinogen ni adalah agen pembekuan darah. Okay, so dia adalah agen pembekuan darah. So agen pembekuan darah. Yang mana fibrinogen ni perlu ditukarkan dalam bentuk fibrin. Ingat tak blood clotting mechanism? Okay. So yang ketiga kita ada immunoglobulins. Apa pula immunoglobulins tu? Immunoglobulins ni adalah, nama lain dia adalah antibody. Okay. Antibody. Okay, nanti cikgu akan sentuh dengan lebih lanjut tentang yang ini. Tu kan cikgu cakap nak cerita tentang hal ehwal semasa kan? Ada kaitan dengan yang ini, okay? Alright. Ada soalan siapa? Okay. Alright, so kita dah ada air, kita ada plasma protein, and then komponen yang ketiga kita ada ion. Ha,
nampak ke eh cikgu ni? Sebab buat sorang-sorang kan dia macam kita kena check sendirilah. Okay, kita ada ion. So ion ni, okay, ion ni contohnya macam kita ada natrium, kita ada Na+, kita ada magnesium, Mg2+, and then kita ada carbonate ions, lepas tu kita ada potassium, okay, and banyak lagi lah. So ini antara ion-ion yang dibawa dekat dalam plasma darah. Okay, ni yang ketiga. 1, 2, 3. Air, plasma, protein, ion. Okay, boleh ingat eh, so far bawah plasma darah ni kita ada lagi satu lagi komponen kita tak cerita ni. So dekat dalam plasma darah ada 5. So air, plasma, protein dan juga ion. Dalam plasma protein dia ada pecahan lagi 3, iaitu albumin, fibrinogen dan juga immunoglobulin. Ketiga-tiga ni adalah bersumberkan protein. Maksudnya dia dibentuk daripada protein. Okay. Mungkin cikgu boleh tulis. Cikgu padam eh? Dah padam? Salin, awak dah salin ke? Dah ambil gambar ke? Tapi kalau macam awak tak sempat salin ni, mungkin boleh tengok balik kejap lagi ke kan? Okay? Alright. So, cikgu padam eh? Okay. Yang komponen yang seterusnya, kita ada yang nombor 4. Yang nombor 4, kita ada bahan. Bahan kimia. Bahan kimia. Bahan kimia ataupun chemical substance. Okay. Alright. So, okay. 55% plasma darah. Okay, dalam plasma darah ada antibody dekat plasma protein. Nama dia immunoglobulins ataupun nama lain dia antibody lah. Alright. So, yang seterusnya 55% cikgu. 55% ni plasma darah. 45% pula datang daripada mana? Okay, so 45% datangnya daripada, okay, so 45% lagi, 45% ni lagi adalah komponen sel. Okay, kita ada komponen sel. Okay, okay, nampak cikgu. Okay, so kita ada komponen sel. Dekat dalam komponen sel ni, kita ada tiga komponen, iaitu kita ada eritrosit. Okay. Ada lim. Kosit. Bagi nama saintifik ni takut tak faham pula kan? Okay, bagi nama kampung dia eh. Okay. Kita ada sel darah merah. Sel darah merah. Ataupun nama dia eritrosit. Lepas tu kita ada sel darah putih. Nama dia leukosit. Leukosit. And then kita ada platelet. Okay, so ada 3. 3 tersebut adalah, yang pertama kita ada sel darah merah, kemudian kita ada sel darah putih, dan yang ketiga kita ada platelet. Okay, ketiga-tiga ni fungsi dia pun berbeza-beza. Okay, kalau sel darah merah untuk mengambil oksigen, dan dia juga ada pigmen warna merah yang dinamakan sebagai hemoglobin, di mana hemoglobin tersebut yang akan mengangkut gas oksigen untuk dibawa ke seluruh badan, yang mana bila dia bergabung, oksigen bergabung dengan hemoglobin, dia akan jadi, cuba jawab kat situ. Nanti baru cikgu jawab apa dia punya gabungan tu, nama dia apa. And then kalau bila sel tu, okay, sel tu dia dah ambil oksigen, dia bawa keluar karbon dioksida. Karbon dioksida tersebut, gas karbon dioksida tersebut, dia bergabung dengan hemoglobin, dia nama dia apa? Cikgu jawab kat situ. Okay. And then yang kedua, kita ada sel darah putih. Sel darah putih, leukosit. Okay, yang ini erythrocyte. Okay. Yang ini nama dia leukocyte. Okay. And then yang last kali kita ada platelet. Okay, untuk leukocyte, platelet. Okay.
So untuk leukosit di atas sel darah putih berfungsi untuk mekanisme pertahanan badan kita, yang mana sel darah putih ini dia terbahagi lagi kepada 5 jenis sel darah putih yang lain, iaitu angkatan tentera dia yang akan menjalankan sistem pertahanan badan, iaitu kalau cikgu short form cikgu, cikgu panggil dia NAPLIN. Ha, NAPLIN yang mana N tu neutrophil, E eosinophil, B basophil, M monocyte, L lymphocyte. Okay, kelima-lima tu dibahagikan dalam bentuk granule dengan agranulocyte. Beza kedua tu sama ada dia punya struktur tu dia ada granule ataupun tak. Ha, granule tu apa? Granule tu yang bibit-bibit kecil tu. So kalau dia adalah granulocyte, granulocyte dia mesti ada 3 tu, NAP, NEB. So dia ada neutrophil, eosinophil, basophil. Okey, untuk yang agranulocyte bermaksud dia tak ada granule tu, dia adalah LM. So dia ada limfosit dengan monosit. Okey, so yang menghasilkan antibody siapa? Untuk sel darah putih ni, yang menghasilkan antibody siapa? Pandai Syafatul Niza, karbaminohemoglobin. Karbaminohemoglobin. Betul ke cikgu? Betul. Okey, so kalau oksigen bergabung dengan hemoglobin, nama dia antibody. Cik bagi terus lah jawapan. Okey, yang menghasilkan antibody adalah limfosit. Yang menjalankan fagositosis, neutrophil dan juga monosit. Yang tengah-tengah tu buat apa? Eosinofil dengan basofil. Eosinofil dengan basofil tu dia macam adik-beradik. Yang mana eosinofil ni abang, basofil tu adik. Basofil tu dia akan menghasilkan histamin. Histamin tu yang allergic tu. Okay, so apa fungsi yang abang eosinofil tu? Eosinofil ni dia bertindak sebab abang kan dia mestilah macam, kau ni kenapa kau buat sampai orang ni gatal-gatal? Dia pun hasilkanlah antihistamin untuk melawan yang histamin tadi tu. Okay, tapi janganlah risau. Yang basofil tu dia tak adalah nakal mana sebab dia pun menghasilkan heparin. Heparin tu berfungsi dalam proses pembekuan darah. Okay? Alright. Penyakit dia bergantung kepada apa? Soalan cikgu. Okay. So, habis untuk yang ini, okay, cikgu nak fokus kepada yang tadi tu kan cikgu cakap. Cikgu nak fokuskan kepada salah satu komponen dalam plasma darah ni tadi. Kita ada plasma protein. Dekat plasma protein ada albumin, fibrinogen dan juga immunoglobulins ataupun antibody. Okey, kalau awak boleh ataupun kalau awak tengoklah berita TV 3 hari Sabtu, tak silap cikgu kot hari Sabtu malam TV 3 kan. Sekarang ni kan tengah musim virus coronavirus tu, COVID-19. Okey. So sekarang ni kita punya Kementerian Kesihatan kan, dia dah berjaya cari salah satu jalan penyelesaian lah, but I would say ianya adalah salah satu alternatif untuk merawat. Merawat siapa? Merawat pesakit yang mengalami jangkitan coronavirus. Okey, dekat dalam petikan ataupun dalam ucapan kita punya ketua pengarah kesihatan, tak silap cikgu. Okey, so correct me if I'm wrong. Okey. So dia cakap yang basically ada di antara bekas pesakit coronavirus yang tampil untuk berikan sampel darah dia untuk dijalankan kajian. Kenapa nak jalankan kajian? Sebab nak tengok macam mana orang ni dia boleh melawan virus corona tersebut. So dengan mengambil sampel darah, remember dalam darah kita ada plasma darah dan kita ada komponen sel tadi tu kan. So apa yang kita punya tim ni cuba nak buat adalah ahli profesional ni cuba nak buat adalah untuk mengkaji kepekatan antibody yang ada dalam bekas pesakit coronavirus ni. So, kalau kita tengok kepekatan antibody dia tu tinggi, bermaksud dia boleh lawan kan? Mungkin kita boleh ambil sampel daripada bekas pesakit tersebut dan kita boleh berikan antibody bekas pesakit ni kepada pesakit lain. Sebab tu cikgu cakap ini adalah alternatif rawatan.
Okey. And kenapa cikgu pick topik ni adalah disebabkan oleh sebab ni adalah isu semasa. Ini adalah isu semasa dan berkemungkinan soalan-soalan macam ni boleh keluar dalam awak punya soalan sebenar SPM. Sebab kalau cikgu boleh recall balik 2016 paper 2, ada salah satu soalan tu dia cerita tentang penularan wabak rabies yang berlaku dekat Sarawak. So dia cerita tentang tentang situasi tersebut dan dia tanya soalan based on situasi tu. Tapi sebenarnya jawapan dia based on benda-benda macam ni je. Tapi dia cuba nak awak relatekan. Relatekan dengan current situation. Okay? So mungkin salah satu soalan dia, cikgu tak nak beritahu sekarang. Stay tuned. Okay? So cikgu nak cerita tentang yang ni tadi. Plasma darah. Dan plasma darah ada antibody. Dekat dalam cellular component cell iaitu leukosit pun ada antibody. Sistem limpa. Sistem limpa kita pun ada nodus limpa di mana dia akan hasilkan limfosit juga di mana limfosit pun hasilkan antibody. So apa itu antibody sebenarnya? Okey, apa itu antibody? Semua orang dah cakap pasal antibody. Tapi tahu ke antibody tu apa? Meh sini cikgu perkenalkan. Jeng. Inilah dia antibody. Okey, so antibody ilustrasi dia adalah dalam bentuk macam ni. Okay, more or less macam ni. Kenapa? Bentuk dia macam Y. Okay, bentuk dia macam Y and dia ada tapak aktif dekat sini. Hai, antibody. Okay, so dia ada tapak aktif dekat sini. Di mana antibody ni dia akan berfungsi di dalam mekanisme pertahanan badan kita yang ketiga. Third line defense. Okay, ada soalan ke so far? Okay, so antibody ni dia akan memainkan peranan dia yang utama di mana dia akan menjalankan peranan dia dalam sistem pertahanan badan kita yang ketiga. Okay, remember kita punya defense mechanism kita ada 3 lines. So kita ada first line which is yang outer line ni, outer physical. Okay, so contohnya macam kulit. Kulit kan lapisan kulit. And then kita ada sebum. Contoh-contoh macam tu. And then kalau katakanlah bakteria ataupun mikroorganisma tersebut berjaya merentasi first line defense, dia akan masuk kepada second line defense. Second line defense ni dia akan melibatkan dua sel darah putih yang tadi cikgu ada listkan, iaitu sel darah putih tersebut dia akan jalankan proses fagositosis. Fagositosis. Fagositosis tu yang mana? Fagositosis tu kalau cikgu boleh recall balik kan, dia bentuk dia macam ni. Lepas tu dia akan unjurkan dia punya pseudopodium. Lepas tu dia makan. Yang itu. So fagositosis dijalankan oleh dua sel darah putih, iaitu dinamakan sebagai neutrophil dan juga monosit. Okay. Yang third line defense apabila bakteria tersebut ataupun mikroorganisma tersebut ataupun patogen tersebut dia merebak dengan cepat. Yang mana setiap patogen, okay, bentuk dia macam ni kan. Setiap patogen dia ni dia macam ni. Okey. Cik boleh kes eh? Okey, setiap patogen dia setiap patogen yang ini adalah patogen kan, cuba lukis sikit lah kalau dia nampak macam patogen jahat ni. So patogen ni patogen ni dia dekat bahagian luar ni dinamakan sebagai antigen. Cikgu lukis eh. Yang ini, yang hijau-hijau cikgu level ni, inilah antigen. Yang mana antigen ni dia berupa seperti toksin. Dia adalah substance yang berbahaya. Bring harm to kita sebagai manusia. So patogen ni dia akan hasilkan antigen kat luar ni. Okay, cikgu level eh. Okay, antigen. Okay. So apa yang berlaku ialah setiap kali pakcik patogen ni dia masuk ke dalam ataupun dia menceroboh kita di sistem badan, dia akan ada ni antigen ni. Antigen ni
contoh dia adalah toksin. Dia akan hasilkan toksin. So chemical yang dihasilkan oleh patogen ini yang berbentuk antigen, antigen barisan 2 ni kan, okay, dia ni akan merangsang, dia akan stimulate the production of antibody. Sebab tu lah antibody badan kita boleh terhasil. Ni contoh cikgu lukis, okay, antibody. So kita ada antibody kat sini. Comel antibody ni. Alright. Okay, so ini adalah antibody. So antibody ni dia akan dihasilkan apabila patogen memasuki badan manusia. Patogen memasuki badan manusia. Yang mana patogen ni akan dikenali sebagai foreign substance. Foreign substance, benda asing, benda asing yang masuk. So apa pun benda asing yang masuk ke dalam badan manusia, okay, kita punya sistem pertahanan badan akan jalankan tugas. Contohnya macam, okay, contohnya macam makrofaj, monosit dan juga neutrofil tadi. Okay, kedua-duanya, okay, dua-duanya tu akan menjalankan proses fagositosis. Dia akan makan. Tapi kalau katakanlah patogen ni dia datang dalam kumpulan yang ramai banyak. So, kita punya yang dua tadi tu, neutrofil dan juga monosit tu tak boleh nak jalankan dia punya proses fagositosis tu sebab dia makan satu je, dia makan satu. Lepas tu kalau banyak kan nanti macam tak cukup tangan orang cakap. So lama-lama nanti manusia tu akan dijangkiti penyakit. That's why kita ada third line defense, yang mana antibody ni akan assist yang sel dua orang tadi tu untuk jalankan proses fagositosis, nak membunuh, okay, nak membunuh fagocytogen ni. Okay, so apa yang berlaku ialah antibody ni dia ada empat cara. Macam mana cara dia nak bantu sistem pertahanan badan kita. Empat cara tersebut adalah, yang pertama kita ada pengaglutinatan ataupun agglutination. Pertama, kita ada cara yang kedua. Okey, cara yang kedua kita namakan sebagai peneutralan. Okey, yang mana? Okey, macam mana cara peneutralan ni adalah, okey, ni antibody ni tadi, yang kat luar ni antigen ni kan. Antigen yang kat luar ni, lapisan luar ni, dia hasilkan toksin. So yang toksin tu lah yang berbahaya. So apa yang antibody ni buat adalah, antibody ni dia akan melekat. Dia akan melekat dekat kawasan antigen ni. Contoh macam ni kan. Lepas tu yang ni satu. Lepas tu dia adalah dua tiga keliling. Lepas tu dia akan neutralkan. So bila dia neutralkan, antigen ni ataupun toksin yang kat luar ni dah tak ada lah. So basically yang patogen kita ni dah tak memberikan apa-apa harm kepada badan kita. Itu cara yang kedua. Kemudian dia ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga dinamakan sebagai, nampak ke? Okay, cara yang ketiga dinamakan sebagai opsonization. Pengopsoninan. Pengopsoninan ni sebenarnya dia ambil daripada nama antibody opsonin. Antibody opsonin, yang mana antibody opsonin ni apa yang dia buat adalah, okey, dia akan melekat. Macam mana cikgu lukis eh? Dia akan melekat. Contoh cikgu lukis lah. Okay, contoh macam ini adalah kita punya patogen. Okey. Dia akan lekatkan badan dia. Antibody opsonin dia akan lekat kat sini. Okay, dia lekat. Dia macam seolah-olah dia macam bagi marker tau. Dia macam mark. Ni adalah patogen. Okay, so dia akan ramai-ramai lekat kat sini. Okay, lekat kat sini. Okay, dia melekat kat sini. Okay, kemudian bila kita punya sel yang menjalankan fagositosis tu, neutrofil dan juga monosit tu dia datang. Okay, monosit tu dia datang. Dia dah terus nampak lah. So cepatlah sikit dia nak makan tu. So dia terus datang makan.
Pasal nanti yang antibody oxalic ni akan pergi kat tempat lain pula. Mak, okey yang ni, yang ni, yang ni. Ramai-ramai. Okey, makan. Okey, pasal dia pergi pula yang kat tempat lain. Pasal jumpa lagi pathogen. Okey, jom kita keliling dia ni. Okey, ramai-ramai. Okey, pasal macrophage datang dari jauh. Nampak? Ah, yang ini. Makan. So, senanglah kerja sel darah putih kita tadi. Okey, yang keempat. Yang keempat dinamakan sebagai pengurai. Penguraian. Ataupun lysis. Penguraian. Okey, penguraian ni pula adalah yang mana kita punya antibody lysin ni, antibody lysin dia akan mendekati patogen tersebut dan dia akan musnahkan. Dia musnahkan terus patogen tersebut. So contohnya kan, ini bakteria. Okay, ini bakteria kan, dia bakteria. Okay, bakteria. Okay, ni bakteria. So nanti dia akan melekat ramai-ramai dekat luar ni, dekat outer surface of the pathogen, and dia akan pecahkan, dia akan uraikan. So basically bakteria ni akan matilah. Dia akan mati. Okay, so untuk Silivus form 4, untuk Silivus form 4 ada lagi satu penambahan yang dinamakan sebagai precipitation ataupun pemendakan. Okay, pemendakan ni sama je lebih kurang dia punya proses. Dia tak sama je macam pengopsoninan ni. Apa yang berlaku pula, pemendakan atau precipitation. Okay, contoh macam ini adalah bakteria. Okay, ini adalah bakteria. Kemudian ramai-ramai. Okay, ramai-ramai antibody tu dia akan melekat dekat sini dan dia akan wujudkan precipitate. Dia akan wujudkan mendakan. Dia akan wujudkan mendakan. So basically bila dah wujudkan mendakan, dia akan jatuh ke bawah macam tu. Lepas nanti kita punya sel yang menjalankan fagositosis tu datang dan makan. Okay, so basically nampak tak macam mana cara antibody ni dia menjalankan proses, menjalankan dia punya fungsi dia tersendiri, yang mana dia menjadi assistant supaya badan kita ni cepat sikit nak melawan jangkitan. Okay, boleh faham? Okey, bukan setiap cara tu ada penyakit yang tersendiri, tetapi setiap virus yang dibawa oleh penyakit tersebut, okey, setiap virus yang dibawa oleh penyakit tersebut, okey, setiap virus tu, patogen tersebut, dia mempunyai antibody dia yang tersendiri. Sebab itu, kalau awak tengok contoh macam coronavirus, okey, kenapa kita tak boleh nak tangani? Sebab kita tak boleh nak induce lagi. Kita tak jumpa lagi apakah antibody, antibody yang dapat melawan, yang dapat melawan coronavirus tersebut. Okey? Faham? Contoh macam kita ada nanti kita akan belajar dekat dalam subtopik yang seterusnya, kita akan belajar tentang jenis imunisasi. Kita ada aktif dan juga semula sorry, kita ada aktif dan juga pasif. Aktif semula jadi, aktif buatan, pasif semula jadi dan juga pasif buatan. Yang mana kalau katakanlah badan kita tak cukup antibody untuk melawan, okay, tak cukup antibody untuk melawan virus tersebut, kita perlukan sumbangan daripada luar. Okay, so kalau katakanlah macam contoh macam penyakit yang mudah berjangkit, yang cepat merebak, contoh macam virus ni, ataupun awak pernah dapat suntikan untuk demam campak kan? So tu sebab kita dah tahu dah, kita dah tahu dah kecenderungan untuk contoh bayi dia akan dapat demam campak ataupun kanak-kanak akan dapat demam campak. Tapi dia, budak-budak ni dia tak ada lagi antibody tu lagi. And demam campak tu sangat bahaya sebab dia akan bawa kepada kematian. That's why kita wujudkan apa? Dia cerita. Okay, so macam itulah cara dia bekerja. Alright. Okay, cikgu sambung ya. Cikgu sambung dengan yang seterusnya, iaitu okay, cikgu nak sambung tentang berita tadi. So berita yang cikgu cerita yang pasal KKM dia nak cari cara alternatif tu kan. So basically bila dia dah dapatkan bekas pesakit coronavirus tu yang berjaya pulih tu, okay, dia nak dapatkan sampel darah. Yang mana sampel darah okay, dia akan bahagikan kepada plasma darah dan juga sel darah tadi tu. Okay, so dia akan ambil yang plasma darah tu.
dia akan ambil yang plasma darah tu, yang mana dia nak tengok kandungan antibody dekat dalam plasma darah tu pekat ataupun tidak. Kalau pekat, dia akan jalankan ujian sama ada boleh tak antibody tu melawan coronavirus tersebut. Dan kalau boleh, dia akan gunakan sampel orang-orang yang dah berjaya melawan penyakit coronavirus tu. Dia akan ambil sampel darah daripada setiap orang itu, okay, untuk diberikan kepada pesakit yang sedang mengalami jangkitan virus corona. Okay? Alright, so tapi provided orang tersebut mestilah sihat. Maksudnya sihat, dia tak ada apa-apa penyakit, dia tak ada apa-apa jangkitan. Sebab takut nanti bila kita dah ambil sampel daripada dia, kita tak check semua tu, kita bagi ke orang lain pula yang kena. Okay? Alright, so bila bercakap tentang kepekatan antibody, okay, kat situlah perbezaan. Macam mana seseorang tu dia boleh berjaya lawan penyakit tu, virus tu, macam mana pula ada orang lain yang tak boleh berjaya nak lawan. Kat situ kita belajar tentang graf ni. Okay, graf ni yang mana, okay, setiap graf ni kita ada aras keimunan. Okay, bermaksud kalau kita punya antibody kita berjaya, kepekatan antibody kita berjaya melepasi aras keimunan ni ataupun immunity level ni, okay, kalau dia berjaya melepasi aras keimunan ni, bermaksud dia dah berupaya untuk melindungi badan dia daripada jangkitan virus tersebut. Okay, so sebab tu lah awak nampak ada yang graf bentuk macam ni. Okay, macam sirip ikan U ni. Ada juga graf yang bentuk macam yang ini. Okay, cikgu lukis balik pula. Okay, ada juga graf yang berbentuk macam ini. Okay, ada juga graf yang berbentuk macam ini. Okay, lepas tu dia naik. Macam tu kan. Ada perbezaan kesemua ni. Cuma soalan cikgu adalah, jika seseorang individu yang mengalami penyakit contoh macam jangkitan coronavirus tu, kemudian dia disuntik diberikan antibody yang diterima daripada orang yang dah sihat tu, okey, apakah jenis immunity tersebut? Apakah jenis keimunan yang diterima oleh pesakit yang tadi tu? So contoh pesakit A, okey, pesakit A dia ni dah sembuh. Dia dah sembuh. Happy. Dia dah sembuh. Ni pesakit B. Pesakit B ni dia tak sihat lagi. Dia tak sihat lagi. Kemudian, okay, pesakit A ni tadi kita ambil sampel daripada dia kan? Kita ambil sampel daripada dia. Okay, kemudian kita suntik kepada pesakit B. So, apakah jenis keimunan yang diterima oleh pesakit B? Apakah jenis keimunan yang diterima oleh pesakit B? Okay, cikgu jawab teruslah. Okay, so keimunan yang diterima oleh pesakit B adalah dinamakan sebagai keimunan pasif. Okay, first kali, kenapa dia pasif? Sebab dia terima antibody daripada luar. Okay, dia terima antibody daripada luar. Okay, dia terima antibody daripada luar. Okay, so dia dinamakan sebagai keimunan pasif. Okay, kemudian, okay, selanjutnya cikgu nak tanya. So kalau keimunan pasif, dia adalah semula jadi ke buatan? Okay, semula jadi ke buatan? So kalau keimunan pasif, okay, keimunan aktif dia ada juga. Keimunan aktif dia ada, dia punya semula jadi dan juga buatan. Keimunan pasif dia ada semula jadi, yang mana fetus, baby kat dalam kandungan tu, dia akan menerima antibody daripada ibu dia melalui placenta. Okay, sebab dia tak boleh nak develop dia punya antibody sendiri, imunisasi dia sendiri, pertahanan badan dia sendiri. Okay, so dia perlukan sumber daripada luar, iaitu ibu dia sendiri. Yang kedua adalah melalui susu ibu, yang mana susu ibu ni ada kandungan kolesterol, yang mana kolesterol tersebut mempunyai kandungan antibody yang tinggi untuk protect baby tu yang masih kecil lagi tu, untuk mengelak daripada sebarang jangkitan. Okay,
buatan. Okey, buatan. Buatan kita refer kepada, okey, buatan kita refer kepada, okey, contohnya adalah seperti seperti okay, cikgu bagi kat sini adalah okey, kita ada anti serum dan juga contoh lagi satu anti venom. Yang mana? Yang mana? Okey. Anti serum ni kita ambil daripada serum. Okey, serum. Okey, serum tersebut, basically adalah plasma darah, okey, yang tidak mengandungi fibrinogen. Okey, plasma darah yang mengandungi fibrinogen. Dan dia dijadikan sebagai anti serum, disuntik ke dalam badan manusia tersebut supaya manusia tersebut, manusia yang sedang sakit tu, dia menerima antibody secara serta-merta dan dapat merawat terus. So dia cepat. Tapi sifat dia adalah dia tak tahan lama. Sekali dapat, time tu juga dia sembuh. Tapi antibody tu akan menurun. Lama-lama dia akan habis. Macam dia habis sebab kita punya badan akan recognize dia sebagai benda asing. So dia akan disingkirkan. Okay. Sebab tu dia akan habis. Badan kita tak boleh nak hasilkan sendiri. So kalau katakanlah kena lagi, kita inject lagi, bagi suntikan lagi, lepas tu naik lagi dose dia. Untuk graf yang keimunan pasif buatan ni yang tadi cikgu tunjuk tu, dia macam ni. Apa maksud macam ni? Okay, first suntikan dia dah naik, maksud dia dah melepasi aras keimunan, so dia selamatlah. Kemudian lama-lama dia akan turun balik, so maksudnya dia dah tak ada antibody tu. Lepas tu kena lagi second attack, ni first attack. So second attack kena lagi, kita suntik lagi, so dia naik balik, lepas tu dia akan turun lagi. Macam tu lah, kalau dependency dia lifetime terhadap antibody tersebut, dan lifetime lah dia perlu dapatkan injection tu. Macam tu. Okay, so cikgu menjangkakan mungkin lah akan keluar soalan yang macam ni. So kalau katakanlah keluar soalan dia bagi macam ni kan, dia bagi situasi tentang coronavirus ni, and then dia cerita yang mendapatkan sampel immunoglobulins, janganlah rasa panik. Immunoglobulins tu sebenarnya antibody juga. So basically kita bagi antibody orang yang sihat ni kepada orang yang sakit. So dia sebenarnya adalah keimunan pasif buatan. Sebab kita terus bagi dia, kita terus bagi antibody kepada orang B. Okay, ini anti serum anti venom. Dia berbeza dengan vaksin tau. Kalau vaksin tu, cuba check apa beza dia. Okay, so cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Okay, cikgu harap sangat yang awak dapat tangkap apa yang cikgu cuba sampaikan dan cuba relatekan dengan situasi semasa. Dan hopefully kalau katakanlah keluar soalan ni dalam bahagian kertas 2 ataupun esay mungkin, okay, esay, sebab soalan esay mungkin akan keluar contoh dia suruh buat perbezaan keimunan pasif dengan keimunan aktif, ataupun dia ambil pasif semula jadi dengan pasif semula jadi dengan aktif semula jadi, apa beza dia, macam tu. So awak dah tahu